Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat semuanya. Kali ini saya akan buatkan untuk Bapak Ibu cara mengganti periode, cara ganti periode pengelolaan kinerja guru atau kepala sekolah di PMM yang untuk periode kedua ya, jadi semester kedua, yaitu melakukan perencanaan di bulan Juli. Nah, sebelumnya kita buat perencanaan di bulan Januari di periode 1. Nah, sekarang setelah selesai ya di periode 1 dari Januari sampai Juni, dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian sudah final. Sekarang kita masuk di bulan Juli untuk masuk di periode kedua. Oke, kita langsung saja teman-teman ya, untuk mengganti periode di semester kedua di bulan Juli di pengelolaan kinerja. Oke, pertama kita masuk di situs di PMM kita ya. Oke, di sini saya sudah login ya menggunakan akun Belajar ID. Langsung saja kita masuk fitur di pengelolaan kinerja. Nah, di pengelolaan kinerja kita di sini sudah mulai di halaman beranda tampilannya ganti periode pengelolaan kinerja. Kini dapat berpindah periode sesuai yang ini dikerjakan. Oke, ini karena kita sudah masuk di sudah selesai ya. Di pengelolaan kinerja kita di periode 1 dan saya juga penilai untuk guru sudah selesai. Sekarang kita akan ganti periode untuk semester kedua. Caranya kita sudah masuk di beranda ya teman-teman ya. Ini masih posisi di periode Januari-Juni. Oke teman-teman ya. Sekarang cara gantinya kita klik di pojok kanan atas ya, akun kita, nama kita ya, profil kita sini kita klik. Nah, di sini profil kita ada email kita, ada ganti periode, ada keluar. Nah, sini kita ganti periode. Kita klik ganti periode. Nah, sini ada tampilan seperti ini, ganti periode pengelolaan kinerja. Oke, saya klik Juli Desember 2024. Setelah itu kita klik pilih. Nah, sini ada keterangannya berhasil mengganti periode. Sekarang saya sudah masuk di periode Juli Desember. Ya, gitu teman-temannya, kita cek kembali di saya sini. Di sini kita akan sudah mulai perencanaan kembali. Nah, di perencanaan sebelumnya kita sudah selesai ya di periode 1 sampai periode 1 ya Januari sampai Juni. Sekarang kita akan lanjut di periode kedua yaitu Juli Desember 2024. Di sini saya sudah ganti ya teman-teman ya. Di sini akan kita langsung mulai perencanaannya. Oke, itulah video tutorial saya cara mengganti periode di pengelolaan kinerja kita di semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.